Tes lontong, mari kita lanjutkan lagi. Ketika lapar, biasanya huruf depannya M, pasti belakangnya K. Masak. Masak, betul kan? Huruf depannya itu masak. Enggak, bukan. Makan, makan. Bukan makan ternyata. Jadi, solusi lapar itu bukan makan ya guys ya. Ingatkan itu, kata si ini nih, cak lontong ini nih. Ketika lapar, biasanya maki. Bukan. Mikir. Salah juga. Yang tahu jawabannya bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe.